Ain tu dia merujuk maksud dia mata lah, mata. Tapi dalam istilah syaraknya, dia bila orang melihat nikmat yang kita ada, tetapi dia tidak membalikkan nikmat itu kepada Allah. Maknanya dia tengok kita ada kereta besar, cantiknya kereta, kereta baru. Dia tengok rumah kita besar, cantik ni rumah kau, dia kata. Ataupun dia tengok anak kita comel, comelnya anak. Tapi dia tak sebut Masya Allah, Subhanallah, dia tak selawat ke atas Nabi. Maka berkemungkinan orang yang dipuji tu, dia terkena ain. Itu yang dikata ain tu. Dan ain tu dalam hadis yang sahih, Nabi kata, wal-ainu haq. Ain itu satu kebenaran. Walaupun kita tak nampak, tetapi kesan itu kesan seperti sihir. Kalau orang tu terkena, ain ni boleh jadi dihilang nikmat tu. Kereta baru-baru beli, tiba-tiba orang puji, tak sebut nama Allah. Dia kata cantiknya kereta, dia tak sebut Masya Allah ke, Subhanallah, ataupun dia selawat ke atas Nabi. Dia tak sebut. Kalau ain dia kuat, kita jalan depan sikit, barangkali kat traffic light tu accident. Dia puji kita pakai kasut baru ke, pergi sembahyang masjid, keluar kasut hilang. Dia dipuji rumah kita, dia datang tengok rumah, dia tak sebut nama Allah, dipuji rumah tu cantik, na'udzubillah, terbakar. Itu yang dipanggil ain. Jadi ain ni, nak mengelakkan daripada ain ni, satu, kita sendiri, bila kita kadang-kadang kita tak sedar, kita sendiri ain kita kuat. Dia datang, kita puji orang, kita tak sebut nama Allah, lalu orang tu terkena ain kita. Jadi maknanya biasakan bila kita melihat nikmat yang ada pada orang, kita sebutkan nama Allah. Masya Allah, cantiknya Masya Allah, besar Masya Allah. Kita biasakan macam tu. Takut-takut terkena ain tanpa kita mengenakan orang lain dengan ain kita, tanpa kita sedar. Dan mungkin orang lain pun mungkin dipuji kita, kita terkena ain. Jadi pentingnya zikir-zikir ni yang jadi perisai kepada kita lah. Sepupu saya, tapi orang Arab memang ditakut. Sebab tu kalau kita, jangan orang Arab ni, kalau kita puji tak sebut Masya Allah ni, dia cepat-cepat dia selawat atas Nabi. Depan kita dia selawat. Itu sebenarnya ada makna. Masya Allah, dia sebut Masya Allah. Ataupun dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di kalangan masyarakat Arab ni memang familiar, tahulah benda ni. Kita ni mungkin tak sedar je, tapi benda tu berlaku. Sepupu saya, orang puji, puji mak dia lah, maknanya makcik saya. Puji anak, dia kata anak dia comel. Besok lumpuh tangan dan kaki, tapi gerak. Tapi dia tak ada apa-apa. Lepas tu bila rawat, ruqyah, akhirnya elok lah, Alhamdulillah. Tapi dia terkena. Dan banyak sebenarnya hakikat ini ada berlaku di sekeliling, tapi mungkin kita tak sedar. Kita puji, macam saya cakap lah, orang puji selipar kita, oh cantiknya kasut atau selipar. Pergi sembahyang masjid, keluar hilang. Kita punya pemahaman, hilanglah, orang curi lah kan. Tapi sebab musabab dia kadang-kadang berlaku disebabkan ain.